beginilah Mas Bos kondisi di jalur Gentong sendiri padat karena kendaraan besar ya. Jalur padat dari semua arah. Dan ini juga rekan kita, Kang Indo CCTV. Nah. Inilah sedikit gambaran di Gentong ya. Kali ini saya akan membahas tentang perjuangan YouTuber ya di jalur Gentong. Nah, ini saya ulangi Fatimah Grab. Dan ini Jet Darat 39. Dan perlu diketahui informasi tambahan dari saya, ini tebing Mas Bos. Tinggi ini. Demi memberikan informasi yang akurat. Ini Kang Indo CCTV dari Bandung. Ini adalah Fatimah Crab yang subscribernya mencapai 20.000 lebih ya. Ini senior ditanyakan Gentong ya, paling banyak subscribernya ya. Nah, yang di sini ini lihat darat jauh sekali nih. Fatimah Crab ya teman-teman. Barangkali ada yang tidak tahu Fatimah Crab atau yang pemilik tanjakan Gentong, inilah subscribernya paling banyak ya. Untuk Jet Darat masih di atas. Gimana Kang, mantap? Terlalu ekstrim. Terlalu ekstrim.
yang baru datang adalah Kang Sarip, Ibu yang official ya. Si ganteng ini. Oh, si ganteng kalem. Kang Sarip Tihuy official. Seperti biasa, Kang Indo CCTV masih di sana ngambil gambar. Dan ini yang membelakangi adalah Fatimah Crab ya. Teman-teman rekan semua tahu, bagi penonton dan yang suka menyaksikan jalur Tanjakan Gentong, peristiwa seputaran jalur selatan, merekalah yang suka memberikan informasi rekan-rekan pemburu adsen ya, teman-teman Mas Bos. Demikian Mas Bos, saya laporkan langsung dari jalur selatan Tanjakan Gentong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.